Balik lagi sama gue Ali Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, kali ini gue sudah bersama dengan Babe Cabita. Yo, Bang. Mantap sekali. Iya, kurang lebih begitulah video kita kali ini. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Belum, Kak. Belum. Ini baru mulai. Oh, ya maaf, Bang. Jangan langsung lah. Ya. Aku belum ditanya. Gimana kabarnya, Bang? Baik. Iya, sini dong. Iya, masa tebal ya kan. Memang sama. Teksturnya memang bunga-bunganya besar. Ibarat Eko MT ini memang besar. MT01 ya. Benar-benar. Nih, gue sama Babe Cabita lagi ada di Officator HSR yang ada di daerah Ciputat nih. Oke. Okay. Namanya kick off. Kick off. Iya, sekali tendang langsung off. Oke. Okay. Ya kan? Mantap. Paten. Makanya Bang, karena namanya kick off makanya ngundang aku ya. Iya. Karena muka aku kan muka ditendang kan? Enggak ya, gitu, Bang. Tahu kan. Aduh, ya, salah paham kali. Sengaja karena namanya kick off dipanggil yang memang muka-muka tendangable. Bukan, Bang. Jadi maksudnya gini, dengan harapan setelah dari sini Abang kena tendang gitu. Sama aja dong. Sama aja. Jadi gini. Iya, gimana? Abang kita ini lagi banyak ngerti dia orang di syuting. Enggak apa-apa, biarin, Bang. Iya. Lagi cari cuan dia. Jadi, abang kita ini lagi kemari bawa mobilnya Pajero. Siapa bilang aku kesini mau nagih utang? Abang kan banyak utang kan. Belum utang aku, Bang. Kalau ada boleh lah. Pinjam dulu 50.000, Bang. Jangan dong. Ini kan toke besar. Toko. Toke itu kalau orang Medan tuh pebisnis. Iya. Bos besar. Aku, abang kan bos besar. Amin ya Allah. Nah, karena abang bos besar, udah jangan nangis, jangan lebay, udah jangan lebay, udah pegang pula lebay lagi. Tanya dong kenapa? Kenapa, Bang? Yes. Ini lah yang minta ditimpa ban ini. Jangan gitu. Nah, jadi abang kemarin ya apa? Aku kesini naik Pajero. Pajero yang tipe apa, Bang? Pajero tipenya setia. Pajero tipenya Dakar, tapi 4x2. Yang tahun berapa? Tahun 2019. Berarti yang sebelum yang facelift ya? Iya, betul. Sebelum facelift. Yang terakhir ini, yang terakhir. Yang terakhir. Ya. Transmisinya apa, Bang? Transmisinya 4x2. Manual? Manual. Oh, sorry. Matic dong. Matic. Iya, betul. Matic. Oke. Berapa silinder mobilnya, Bang? Nah, kebetulan kan aku memang ahli dalam mesin-mesin. Ini ya, kan? Ahli dalam mesin. Buat teman-teman yang pakai Pajero dengerin. Betul. Nah, ya. Jadi silinder aku ini udah diganti sama GX357K45. GX357K45 itu udah dipasang turbo juga, ya. Terus bahan bakarnya udah minyak jelanta. Ya, bahan bakarnya minyak jelanta. Jadi memang didesain untuk orang gila. Udah lama, Bang? Enggak. Udah lama. Abang jangan nanya silinder-silinder sama aku. Loh. Kalau tadi Abang di sini ngundang Rossi, ngundang Schumacher apa semua bisa. Lagi balap, Bang. Nah. Ini kan aku cuman memang mobil tuh kan cuman dipakai buat ke dugem, pulang ke rumah, ke mall, cuman gitu-gitu aja. Bang, masuk video lo, Bang. Hah? Masuk video gak lo, Bang. Enggak apa-apa. Kalau dugem sama kawan-kawan aman. Iya. Kawan-kawan yang mana, Bang? Iya. Bang, jadi apa sih arti mobil bagi seorang Babe Cabita? Mobil itu adalah yang melambangkan kita sebenarnya. Karena kita kalau mau kemana-mana kan kita naik mobil. Betul. Kalau kita turun dari mobil tuh orang pasti ngelihat kan. Pertama kan yang pertama nyampe mobilnya dulu. Benar, baru kitanya. Iya, kalau mobilnya keren, orang pasti nanya, "Ih, mobilnya keren, siapa yang turun?" Iya, benar. Begitu pas aku turun, ancur. Minimal mobilnya harus ganteng dulu. Oke. Walaupun orang begitu ngeliat, mobilnya keren. Siapa yang turun? Begitu keluar langsung, langsung malas. Gak mungkin. Gak mungkin ya. Gak tergantung mungkin mobilnya. Gak mungkin. Oh, jadi mobil itu benar-benar apa ya? Kayak merepresentasikan diri kita sendiri. Betul. Kalau mobil kita sukanya lagi naik mobil klasik, ini pasti. Wah, ini orang pasti ngerti klasik. Ngerti klasik, benar. Klasik blok ini kota. Bang, jangan. Oh, itu bukan. 275. Oke, okay, ya. 350. 350 betul. Ya, kenal gua. Ya, ya, ya. Iya. Ya. Bisa pakai 2 ya. Ada pakai 2 gope. 5,5, Bang. 5,5. Iya. Parah ya, ini. Parah, ya. Parah, ya. Ini ceritanya lagi nyari velg. Lagi nyari velg. Kenapa Abang mau ganti velg? Dua lantai itu ya. Apa?
dua lantai ya. Enggak. Sorry, udah lama nggak kesana. Apa tadi? Kenapa ganti pelek? Kenapa ganti pelek? Kapan mau bareng kesana bang? Kenapa? Kenapa ganti pelek? Yes, kenapa? Karena memang mobil itu sebenarnya kalau kita mau lihat ya, banyak yang bisa diganti. Banyak. Cuman yang paling mencolok itu pelek kalau menurut aku. Wah, ini betul, bener. Mobil itu sebenarnya standar aja pun. Mobil? Oh sorry, bukan mobil. Mobil itu sebenarnya gimana bang? Ya, maksudnya gimana ya, ini? Bang. Mobil lah bang, gitulah bang. Aduh. Jadi mobil itu sebenarnya bersih aja, nggak usah banyak diganti. Yang penting bersih, clean. Sama velg diganti itu udah keren. Benar. Udah cukup keren. Wajib didengar ya. Jadi teman-teman ganti velg itu sudah bisa merubah karakter mobil. Wah, jauh. Jauh bang, benar. Jakarta Bogor? Enggak, itu perjalanan. Ini jauh masalah. Tapi. Mau tipenya? Tipenya. Iya. Betul sekali. Berarti memang abang juga udah sering lah ya ganti-ganti velg segala macam, ganti istri segala macam. Enggak, beda dong. Ganti velg aja. Oh. Kalau ganti itu enggak. Kalau ganti itu enggak. Ya, paling nambah ya. Enggak nambah juga. Cuman lebih ke apa ya? Ibarat HSR ini. Uh-uh. Ya paling fitting doang lah ke tempat lain. Oh benar. Ya benar. Ganti istri enggak, cuma fitting aja. Ya, karena kan kalau di HSR kan bisa fitting ya bang. Bisa fitting, itulah ya, makanya aku kesini. Karena dengar kelebihannya bisa fitting. Mau pelek apa aja bisa dilayanin gitu. Enggak apa aja bang, tetap sesuai dengan kebutuhan mobil. Kalau ganti pelek tank enggak bisa ya? Enggak bisa bang. Bisa. Nah itu juga penting ya. Jadi kalau teman-teman mau ganti pelek, pastiin velgnya sesuai dengan mobil. Betul. Contohnya mobil Pajero abang kan lubangnya 6. Ya. Jangan diganti yang baut 4. Lubang 4. Ya, karena kan pasti kalau diganti baut 4 kan yang 2 kurang lagi, bang. Kurang. Yang 2 lagi enggak diapa-apain. Betul. Sayang kan? Nganggur. Betul. Nganggur. Oke, nah udah pilih berarti ya? Udah pilih. Nah, betul. Gimana rasanya? Fitting velg di HSR gimana rasanya? Sebenarnya ini yang sangat krusial nih. Ini lagi serius ini kayaknya. Krusial. Siap. Aku tuh orangnya labil. Oke, okay. Ya. Berarti kayak ABG lah ya. Kayak ABG. Pilih velg itu sebenarnya kayak pilih pasangan. Karena itu yang mencerminkan nanti kehidupan menemani hari-hari kita. Istri kan menemani hari-hari kita. Di rumah. Nah. Mobil menemani hari-hari kita di perjalanan. Benar. Dan lebih banyak waktu di mobil. Kalau buat abang. Oh iya, kalau buat aku di mobil. Sama, aku pun banyak di mobil. Betul. Jalan Jakarta jauh, macet-macetan segala macam. Jakarta deket-deket sebenarnya, bang. Cuman macet. Itu dia. Makanya. Betul. Jadi harus benar-benar dipilih sesuai. Cuman bedanya kalau istri hanya bisa kita lihat. Kalau velg kan bisa dipakai dulu sebelum dibeli. Benar. Bisa dipiting. Itulah kelebihannya di HSR ini. Sebelum dipinang, bisa kita pakai dulu, kita lihat dulu. Betul. Kita woi, barang bagus nih. Iya. Ya kan? Bibit unggul nih. Kita naik dulu, nyaman nggak nih? Kalau nyaman, baru kita beli. Gas. Betul. Nah. Itulah kelebihannya. Pusing nggak? Pusing bang. Dan plus minus ya. Iya. Bukan hanya velg ya, yang bisa dipiting ya. Plusnya adalah kita bisa melihat mobil kita secara real. Secara real, bukan digambar. Bukan digambar. Bukan difoto. Bukan diedit. Nah, ini sangat mempengaruhi bagi aku, bang. Yang tadinya aku suka ini, begitu dipasang 4-4-nya, jadi malah suka yang ini. Malah suka yang lain. Itulah negatifnya, jadi bikin orang pusing. Tapi bagus dong. Bagus. Dalam artian gini, jangan sampai abang nih datang ke toko, beli velg, pasang. Iya, betul. Udah bayar kan? Ya, pasang, pulang. Nyampe rumah, lihat-lihat. Oh, enggak. Kok kayak kurang, iya, gitu kan? Iya, betul. Jadi lebih baik nyesel gara-gara ganti pilihan, daripada udah nyesel, udah beli, ternyata kurang cocok. Betul. Jadi karena aku orangnya labil, jadi negatifnya tuh aku jadi, aduh, kok bagus semua jadinya. Akhirnya pilih yang, jadi lama. It's okay, nggak apa-apa. It's okay, ya. Kalau di HSR Wheel sendiri, bang, bagi kita itu adalah yang penting customer benar-benar yakin sama pilihannya. Oke. Gitu. Kalaupun nggak yakin, yakinin dulu. Jadi betul-betul harus dipasang dulu. Harus dipasang dulu, tempel pakai bannya juga. Bannya pun juga bisa di fitting.
Bannya juga di bannya juga bisa di fitting. Kayak Pajero aku tadi bannya juga beda-beda ya. Iya, beda-beda. Betul. Nah, kalau kalian penasaran, kalian lihat di channelnya abang kita aja dah. Siap. Ada dong, Pajero gantengnya udah ganti velg. Pajero ganteng udah ganti velg, kita lihat nanti after before-nya gimana. After before-nya? After before-nya gimana? Iya, betul. Oke lah kalau kayak gitu. Oke, abang. Ya. Hamsamida. Hamsamida. Itu bahasa Jerman kan? Bukan bang, jadi? Rusia. Oh Rusia. Udah. Terima kasih Abang Babe. Terima kasih. Ini karena kondisi terlalu hujan nih. Makin deras. Makin deras. Oke. Menangis. Siap. Melihat Bang Babe ganti pilihan. Bukan. Inilah namanya rezeki. Oh benar. Aku datang ke sini hujan lebat. Mudah-mudahan HS makin gede lagi. Makin banyak. Makin banyak lagi. Benar. Kalau gitu kita tutup dulu videonya. Yo. Jangan lupa. Ingat Alak. Ingat, HSR! Pol!